الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabhihi wa man walah wa man tabi'a sunnahuhu wa qada dabihudah ila yaum liqa'illah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi bersama sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar dari sahibul haul Al Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Asgaf tamanya guru kita Al Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf serta saudara beliau Al Habib Abdullah dan tak lupa pula guru kita Al Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf serta para habaib para alimul ulama, para kiai dan para pejabat pemerintah yang hadir di malam hari ini dan semuanya yang telah hadir di list yang kita yakini penuh dengan keberkahan ini kita yakin kita nggak akan pulang dengan sia-sia insya Allah kita akan pulang membawa berkah kita akan pulang membawa anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini bersama dengan para ulama' Para pewaris ilmu Nabi Muhammad bersama dengan anak cucu Nabi Muhammad. Maka insyaAllah kita di surga pun juga kumpul dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tadi kita telah mendengar nasihat yang luar biasa dari guru kita Al-Habib Abdullah Al-Mahdhar. Tentang bahayanya ulama' palsu. Dan bagaimana sumber kerusakan... umat saat ini itu adalah hilangnya tarbiyah, hilangnya pendidikan. Kalau kita mau menguraikan umat zaman sekarang ini problemnya itu dua. Yang pertama nggak mau belajar, yang kedua salah belajar. Ini problem yang kita saksikan saat ini. Semua krisis yang terjadi saat ini, dari mulai krisis moral, krisis akhlak, Bagaimana anak sudah tidak lagi menghormat orang tuanya, putusnya silaturahmi, ini semuanya sumbernya karena dua hal tadi. Yang pertama orang nggak belajar, nggak mau menuntut ilmu agama sehingga dia nggak tahu apa sikap yang terbaik yang harus dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua salah belajar, salah pilih guru. Orang kalau salah dokter itu resiko terbesar mati. Tapi kalau salah pilih guru ini resiko terbesar dia tersesat dari jalan menuju surga. Tersesat dari suratul mustaqim jalan yang benar akhirnya kalau udah nggak berada di jalan yang benar berarti dia berada di jalan yang keliru dan itu adalah sumber permasalahan yang ada saat ini disampaikan nanti kita, kita kita di sini kita mengenang Uh, kepergian dari seorang sosok yang mana, apabila kita menceritakan tentang mahasin kebaikan-kebaikan beliau, itu sangat banyak sekali. Beliau yang dari kecil dididik oleh orang tua yang soleh, ayah dan ibu yang soleh. Ayah beliau, siapa yang nggak kenal? Ayah beliau, Habib Muhammad bin Hud, Aseqaf. Apabila kita sering membaca kalam kumpulan nasihat Habib Abu Bakar bin Muhammad Asyikaf Kersi, maka sebagian besar itu dikumpulkan oleh putra dan murid beliau yang sangat disayang yaitu ayahanda dari Habib Hasan, Habib Muhammad bin Hud Asyikaf. Itu dikumpulkan, dicatat dengan sangat rapi. Kemudian karena keberkahan khidmat dengan seorang guru, maka lahirlah seorang putra yang jalannya itu mengikuti jalannya para pendahulunya yang saleh. Sanat dalam menuntut ilmu jelas beliau belajar dengan Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau belajar pula dengan Habib Ahmad bin Hadi Al Hamid, beliau belajar pula dengan para ulama-ulama yang lainnya. Sosok yang ibadahnya luar biasa, qiyamul lail istiqamah. Bahkan kita mendengar dari Habib Abu Bakar, Habib Hasan ini tidak pernah mengerjakan sholat fardu kecuali dalam keadaan berjamaah itu satu amalan yang diamalkan pula oleh datuk beliau dan junjungan kita semuanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak pernah diriwayatkan sholat sendiri beliau itu salat fardhunya selalu dalam keadaan berjamaah dan ini yang diteladani oleh Habib Hasan beliau tidak pernah mengerjakan salat fardu kecuali dalam keadaan berjamaah dan ini bukan amalan mudah ini amalan yang bisa melakukan istiqomah mengerjakan berjamaah ini harus betul-betul orang yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin al Haddad dalam dunia ini orang yang bisa istiqomah berjamaah itu orang yang betul-betul menghargai pahala pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana amalan salat berjamaah tersebut dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sosok yang seperti ini yang Meninggalkan kita kurang lebih tiga tahun yang lalu, dan betul-betul kita merasa kehilangan. Dan perginya sosok seperti Habib Hasan ini adalah tanda-tanda daripada akhir zaman. Suatu ketika, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memboncengkan putra, uh, keponakan beliau, Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib, sepupu Nabi. Jadi, mesti sepupu Nabi, tapi usianya di bawah Nabi. Fadl bin Abbas itu diboncengkan sama Nabi. Itu ketika haji wada. Maka ketika itu Rasulullah SAW sambil beliau itu mengendarai unta, beliau itu menyampaikan wasiat. Nabi menyampaikan khudu min al ilmi qabla ayyuk badal ilmu. Ambil ilmu, cari ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Dewat yang lain, yang lain qabla ayur faal ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Maka ketika mendengarkan wasiat Nabi, ada seorang Arabi yang bertanya, Ya Rasulullah, gimana ilmu kok mau diangkat? Mushaf ada, kita pelajari, Quran ini kan kita pelajari. Kemudian kita juga mengajarkan Quran kepada istri kita, anak kita, keluarga-keluarga kita, keturunan kita, dan pembantu kita, kita semua ajarkan Quran, gimana kok bisa ilmu itu diangkat? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan wajah beliau itu sudah memerah. Kemudian Nabi mengatakan ketahuilah sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu mereka juga punya kitab suci dari Nabi mereka. Namun kamu menyaksikan itu orang Yahudi dan Nasrani satu huruf pun ajaran dari kitab suci yang ditinggalkan sama nabinya tidak ada yang mereka ikuti. Dan Nabi menyampaikan ala wa inna min dhahabil ilmi ayyadhaba hamalatuh. Ketahuilah dari tanda hilangnya ilmu adalah hilangnya sosok yang membawa ilmu tersebut. Sosok yang menjadi hamilul ilmi. Pembawa ilmu bukan sembarang ilmu, bukan sembarang apa yang dia dengar, tapi pembawa ilmu adalah sosok yang membawa ilmu warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima ilmu tersebut dengan sanat dari generasi ke generasi ke generasi berikutnya terus ke atas sampai tersambung sanat tersebut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wafatnya hilangnya perginya para pembawa ilmu tersebut maka disitulah ilmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini menyampaikan beberapa pesan diantaranya keberadaan teks ilmu entah itu mushaf Quran ataupun kutubul hadis ataupun kitab-kitab berbagai macam kitab fikih kitab tafsir dan lain sebagainya keberadaan teks ilmu yang dibukukan itu tidak menjamin Bahwasanya ilmu itu akan tersebar dan diikuti Kecuali ada sosok yang memang betul-betul menjadi perwujudan daripada ilmu tersebut Siti Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW Maka beliau menjawab, karena khulukul Qur'an Beliau Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Qur'an Al sehingga ketika itu bimbingan didapat dari Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan dari sosok yang merupakan dirinya itu perwujudan daripada Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW maka sosok-sosok itu selih berganti setelah wafatnya Nabi muncullah dari generasi sahabat Nabi muncullah dari generasi para tabi'in muncullah dari generasi tabi'in tabi'in terus seperti itu bahkan untuk umat ini itu ada kabar gembira setiap 100 tahun itu Allah akan kirimkan sosok ulama yang yujadid amrdin yang dia akan memperbaharui urusan agama bukan menjadikan menciptakan sesuatu yang baru enggak mengajak umat kembali ke ajaran Nabi Muhammad SAW kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Itu terus ke generasi ke generasi ke generasi sampai generasi di mana kita saat ini hidup hamadatul ilmi itu sebetulnya ada dan tersebar dan yang baru dipanggil Allah, Allah taala tiga tahun yang lalu adalah Al Habib Hasan bin Muhammad bin Huda Segev. Bagaimana dakwahnya beliau? Dakwahnya beliau yang luar biasa. Bahkan ini Habib Hasan ini luar biasa beliau ini kemuliaannya tersingkap itu di di, di hari wafatnya. Kemuliaan beliau itu tersingkap itu di hari wafatnya. Sebelumnya kita semua kenal, kita semua kenal dan kita semua pasti menghormati. Namun kita menjadi semakin takzim, kita menjadi semakin kagum, kita menjadi semakin hormat kepada beliau itu setelah wafat beliau. Ketika itu enggak disangka-sangka di musim ada wabah penyakit kemudian orang takut bepergian takut untuk berdekatan dengan orang lain bahkan kalau lihat orang bersin di sampingnya langsung sampai rumah mandi ya karena takut sampai kalau kena penyakitnya macam-macam jajak salaman langsung cuci tangan itu di masa seperti itu Allah bisa menggerakkan sekian banyak orang kumpul masjid jami dua lantai full di luar full sampai pagar itu roboh karena berdesak-desakan untuk ngambil berkahnya Habib Hasan dan ini terjadi di hari wafat beliau jadi di hari wafat dari wafat Allah ta'ala munculkan ke kemuliaan beliau itu di hari wafatnya dan sosok Habib Hasan ini luar biasa kita lihat amalnya kita lihat amalnya jadi orang-orang soleh itu dapat kedudukan tinggi di sisi Allah ta'ala itu bukan dengan duduk santai enggak tapi amalnya itu luar biasa Amalnya itu luar biasa, Habib Hasan dakwahnya luar biasa. Itu kadang anak-anak yang berpenampilan berpenampilan mungkin kurang begitu Islami, ada yang beliau dikasih uang suruh sholat di masjid jamaah, nanti dikasih hadiah. Belum lagi khidmatnya beliau di masyarakat. Nih Habib Hasan tuh kalau ada jadwal undangan pengajian nggak pernah terlambat, nggak pernah terlambat. Bahkan beliau Dimanapun, yang ngundang orang kaya, yang ngundang orang miskin, itu beliau datang dengan gaya yang sama, kemudian memimpin tahlil ataupun khutbah nikah dengan cara yang sama, hampir-hampir nggak -hampir bisa dibedakan. Antara ini tempat orang kaya atau ini tempat orang miskin, karena ikhlasnya beliau, dan kalau sudah janji, beliau akan hadir hampir-hampir nggak pernah ditinggal selalu beliau tepati kecuali mungkin kalau ada udur syari tapi selalu beliau tepati itu adalah sosok yang luar biasa Al Habib Hasan bin Muhammad bin Huda dan masih banyak kebaikan-kebaikan beliau yang lainnya betapa khusnudonnya beliau betapa beliau itu sangat menghargai orang lain ibarat beliau itu udah nggak memikirkan dirinya yang penting khidmatnya beliau kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam da, dari hasil perjuangan inilah Dari hasil peneladanan yang sempurna Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Dari hasil mengikuti akhlak luhur baginda Nabi SAW dengan itulah Habib Hasan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW apabila kita ceritakan akhlaknya dan ceritakan akhlaknya di antara salah satu tanda keluhuran akhlak Nabi. Setiap orang yang duduk bersama dengan Nabi, dia akan menganggap dirinya orang yang paling dicintai sama Nabi. Dan ini ini susah untuk dibayangkan, apalagi kita membayangkan susah. Kita punya kita duduk punya teman kurang lebih 30 orang. 30 orang ini semuanya merasa jadi orang yang paling kita cintai ini gambaran yang susah ditemukan ini mau pakar-pakar psikologi model apapun juga nggak akan bisa gambarkan ini gimana orang bisa menjadikan semua orang yang bermuamalah dengan dia seakan-akan menjadi orang yang paling spesial dan itu adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW Nabi SAW itu Amr bin As Amr bin As ini masuk Islamnya baru bukan yang dari awal masuk Islam ikut perang melawan Nabi beberapa kali bahkan pernah beliau itu berikrar orang yang paling dia benci itu Nabi Muhammad. Enggak ada orang yang lebih ingin dia bunuh kecuali Nabi Muhammad. Ketika hidayah Allah datang dan Amr bin As itu masuk Islam, kemudian baru dia baru masuk Islam Nabi udah kasih kepercayaan. Nabi perintahkan untuk memimpin pasukan perang. Dan ketika itu ada pasukan Suslan yang datang sana, di antaranya ada sahabat-sahabat senior seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Amr bin Asu karena begitu dimuliakan sama Nabi sampai-sampai beliau menganggap saya ini adalah orang yang paling dicintai sama Nabi hingga akhirnya suatu hari memberanikan diri untuk bertanya Ya Rasulullah siapa orang yang paling engkau cintai maka Nabi jawab Siti Aisyah kata Amr bin As wah bukan dari kalangan laki ini sudah percaya diri ini sudah percaya diri ini yang paling saya cinta ya Siti Aisyah bahkan riwayat yang lain Amr bin Asud tanyanya lagi ya Rasulullah anak khairun am Abu Bakar Rasulullah saya sama Abu Bakar itu di sisimu lebih mulia mana Mudah, PD nya dianggap levelnya seperti Sina Abu Bakar Asidik karena begitu dimuliakan sama Nabi karena Nabi ya Abu Bakar kalau gitu sama Umar ya Umar terus disebutkan nama-nama-nama kata Nas, kata Amr bin As, kalau gitu nyesel saya tanya sama Nabi. Dulu sebelum tanya, saya masih nganggap dirinya orang yang paling dicintai sama Nabi. Ternyata setelah tanya, saya nyebutkan berapa nama, ternyata saya masih kalah. Saya takut kalau saya lanjutkan, mungkin saya nomor terakhir. Itu Amr bin As seperti itu. Wah kata ini para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW mereka memuliakan orang lain, menghargai orang lain, sampai nggak ada satupun orang yang duduk bersama dengan mereka, kecuali menganggap dirinya adalah orang yang paling dicintai. Karena sangat luhur akhlaknya di dalam memuliakan orang lain. Dan warisan akhlak, warisan tawadhu, warisan seperti inilah yang hilang saat ini di tengah umat. Kita ini kehilangan style tawaduk, gaya tawaduk kita ini udah hilang, lebih dominan gaya angkuh atau gaya arogan. Padahal Nabi SAW itu, kalau kita mau Nabi, Nabi itu fathum Mekah. Fathum Mekah itu puncak kemenangannya Rasulullah. Nabi berhasil menguasai kota Mekah. Nabi keluar dari Mekah setelah 13 tahun, berdakwah itu jadi nabi 13 tahun. Beliau kemudian keluar dari kota Mekah, dan sejak Nabi dakwah terang-terangan kurang lebih 10 tahun terakhir, Nabi tinggal di Mekah. Itu betapa banyak perlakuan jahat dari orang-orang Mekah kepada Rasulullah. Apa yang belum, belum mereka lakukan? Ngelempari Nabi, sudah kemudian ngelempar kotoran ketika Nabi sholat ngelempar kotoran ke rumah Nabi, menghina Nabi bahkan nggak terhitung sudah berapa percobaan pembunuhan yang sudah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad namun nggak ada yang berhasil sahabat Nabi dibunuh sama mereka bahkan ketika perang Uhud kaum muslimin itu yang syahid 70 itu yang 69 itu bukan cuma sekedar terbunuh tapi sampai dimutilasi betul-betul kejam orang-orang Mekah itu kepada Nabi Muhammad sehingga ketika Nabi Muhammad itu berhasil menguasai kota Mekah maka orang-orang Mekah itu nggak ragu lagi kalau sebenarnya hukuman paling pantas untuk mereka hukuman mati itu paling ringan mungkin paling ringan dan terpantas hukuman mati karena mereka kasus kriminalnya kepada umat Islam sangat banyak tapi ketika Nabi Muhammad SAW Fathu Mekah direncanakan, Nabi datangnya mendadak. Kenapa? Karena Nabi meminimalisir, jangan sampai perang. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah. Sebelum Nabi masuk ke dalam kota Mekah, kasih pengumuman yang masuk masjid aman. Kemudian yang di rumahnya aman. Bahkan Abu Sufyan ini Pimpinan perang melawan umat Islam beberapa kali itu juga, tapi sampaikan yang masuk rumahnya Bu Sufyan, pada baru masuk Islam aman, dan ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Mekah dengan penuh ketawa, Tuhan Nabi SAW itu kepalanya menunduk terus sampai jenggotnya itu hampir mengenai onta tunggangan beliau. Anda bisa bayangkan nama kar, watak manusia itu kalau menang pasti kepalanya diangkat anda nggak pernah tuh kalau anda lihat itu ada atlet memenangkan sesuatu atau apapun juga pasti kepalanya diangkat memang watak manusia begitu tapi anda lihat Nabi Muhammad SAW dalam kemenangan kemenangan yang nyata yang sampai kemenangan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran maka Nabi Muhammad di saat Posisi kemenangan tertinggi Rasulullah SAW justru menundukkan kepalanya, seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan, "Beliau nggak pernah lupa sama Allah yang memberikan kejayaan Allah, maka jika ingin kejayaan tersebut dilanggengkan, maka orang harus merunduk dan ingat kepada Allah Ta'ala. Di saat itulah di puncak kemenangan beliau, justru beliau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sampai akhirnya ketika Nabi SAW turun dari ontanya orang Mekah semua berkumpul Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu keputusan yang enggak masuk di dalam akal mereka Idhabu wa Kalian semua pergi Enggak ada paksaan masuk Islam Enggak ada hukuman apapun juga Wa kalian semuanya bebas Maka di saat itulah berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islamlah ketawaduan inilah yang diwarisi oleh Habib Hasan dari datuk beliau Nabi Muhammad Sallallahu sehingga tidak pernah mungkin terlontar dari lisan beliau kalimat yang merendahkan orang lain menghina orang lain menyakiti orang lain dan gak pernah ada yang tersakiti hatinya oleh Habib Hasan gak pernah ada bahkan beliau itu selalu berusaha menyenangkan semua orang ini adalah warisan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadirin yang dimuliakan Allah Taala Habib Hasan mungkin sebelum wafatnya orang akan menganggap beliau itu biasa maksudnya kita nggak menganggap sehebat seperti setelah wafat beliau dan ini men mengajarkan kepada kita satu pelajaran sesungguhnya banyak orang yang dianggap biasa di mata manusia namun istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang yang biasa di mata manusia namun istimewa di mata Allah subhanahu wa ta'ala Habib Ali bin Muhammad al-Habshi beliau pernah menyampaikan bahwasanya kunci untuk bisa orang itu ketemu jumpa dengan para oleh Allah wassalihin itu kuncinya adalah membiasakan diri untuk husnudon lihat kebaikan orang lain membiasakan diri untuk husnudon lihat kebaikannya orang lain cuma kita ini sekarang kita ini di zaman medsos sekarang ini kita ini diarahkan selalu lihat keburukannya orang maka mohon maaf kadang, -kadang yang kita lihat ini rata-rata yang viral-viral itu itu kejelekan orang lain coba kalau ada maaf-maaf nih kalau ada imam masjid istiqomah 40 tahun nggak pernah telat sholat berjamaah nggak mungkin viral coba kasusnya diganti imam masjid nyolong kas masjid langsung viral semuanya langsung kenapa karena orang itu ternyata lebih suka lebih nyaman kalau lihat keburukan dibandingkan lihat kebaikan lihat kebaikan nggak tertarik nggak tertarik memberitakan nggak tertarik menceritakan tapi kalau lihat keburukan langsung wah ini satu berita hot news ini. Ini kabar hangat ini. Lah, ini kata Habib Ali orang itu, orang itu kalau pengen bisa ketemu sama oleh Allah wassalihin dari kata Habib Abdullah Al-Muhdar, wali itu enggak ada tulisan di atasnya wali enggak ada. Tapi kita itu bisa kenal dengan para oleh Allah wassalihin Ini Habib Ali menyampaikan itu karena membiasakan diri untuk husnudzon, lihat kebaikannya orang Lahir. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di antara niat beliau kalau beliau itu keluar, kalau beliau itu pergi misalkan ibadah umrah, kalau beliau itu menghadiri majelis, niatnya apa di antaranya? Niatnya saya pengen semoga berjumpa dengan para wali. Ini kita yang hadir ke sini ada tidak yang niat pengen ketemu wali? Niat hadir hal bagus, tapi ini Habib Ali saya niat semoga pengen ketemu sama wali. Dan betul akhirnya karena niat nafsi baban niatin baban Orang kalau suka buka pintu satu pintu kebaikan, Allah Ta'ala akan bukakan 70 pintu taufik. Nah, pintu kemampuan untuk bisa beramal baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Habib Ali pernah beliau, suatu hari beliau mau umrah. Beliau bilang, semoga nanti umrah ketemu sama wali kok amin nih? Nih Habib Wali cerita kok amin. semoga kita ketemu sama para wali insya Allah. Amin, harapan alamin. Allah Ta'ala. Akhirnya ketika bulan umroh sama kakaknya lihat ada orang penampilannya aneh. Penampilannya aneh. Kemudian kata Habib Ali, ini wali. Ini wali. Cuma ini bukan satu barometer ya. Terus setiap penampilan aneh berarti wali juga enggak gitu juga ya. Karena zaman sekarang ini ada wali, juga ada wali murid, macam-macam sekarang ini. Nah, ini kata Habib Ali, ini ada orang penampilannya kelihatan sangat biasa bahkan cenderung aneh. Kata Habib Ali, ini wali, ini wali. Kata kakaknya, "Wah, masa wali?" "Tapi kamu itu kan biasa husnudon kamu tuh husnudon terus orangnya." Didatengin sama Habib Ali, Habib Ali salaman. Orang itu langsung ngomong, "Namamu Ali. Nama ayahmu Muhammad." Nama ibumu Fulana, kamu dari sini. Disebutkan semua detail tentang Habib Ali. Dan Habib Ali diminta, kamu baca surat Al-Fatihah. Habib Ali baca surat Al-Fatihah dari awal, dari awal sampai akhir. Orang itu baca Al-Fatihah sampai kualu berbinas, sampai hatam Kata Habib Ali, masa durasi saya baca Al-Fatihah dengan durasi kalau baca Al-Fatihah katakanlah anggap satu menit. Satu menit itu orang itu baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir semua suratnya saya dengar jelas hurufnya saya dengar jelas nggak ada satupun yang dikurangi. Dan Nabi Wali Didoakan nanti kalau kamu sudah ditampakkan sama Allah semoga Allah Taala selalu menolong kamu itu karena kebiasaan lihat kebaikan orang lain akhirnya sama Allah Taala diperjumpakan dengan para Aulia Allah. Wassalihin. Beliau juga pernah digesahkan. Beliau itu, suatu ketika, berjalan tiba-tiba menghirup. Ini ada aroma wali, ini ada aromanya wali. Jalan sampai akhirnya dilihat aromanya wali ke pasar, kira-kira pasar ini baunya enak apa enggak enak? Enggak enak, tapi di situ ada aromanya wali. Lah ini didapat kenapa? karena biasa husnudzon lihat kebaikan orang lain. Ini aromanya wali sampai ke pasar. Pasar itu baunya enggak enak, tapi di situ ada aromanya, wali. Ditelusuri di pasar sampai ke tempat bagian orang jual ikan. Nah pasar itu baunya ndak enak. Paling ndak enak di mana? Tempat orang jual ikan. Tapi di situ baunya, wali. di situ baunya? Wali, ditunggu sampai wali. Dilihat ada satu orang, kelihatan nampak salihin. Ditunggu sampai orang itu selesai. Abi wali tanya, Fulan, siapa nama kamu? Kata nanti, ada apa kamu kok fudul? Kamu kok tanya-tanya, bukan urusanmu. Akhirnya terus sama Bali dirayu, Ya usah. Kalau kamu mau ngobrol sama saya, nanti selesai saya kerja. Selesai orang ini kerja, Wali diajak masuk ke rumahnya, saking kecilnya rumahnya, itu harus nundukkan kepala. Rumahnya masuk, kumuh tempatnya. Tapi ketika setelah duduk di sana, kata Bali, saya mendengar ilmu tentang hadratul ahadiyah wa muhammadiyah yang tidak pernah saya dapati dari siapapun juga artinya orang yang tidak disangka-sangka itu ternyata punya derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga generasi-generasi sebelumnya pun banyak ada yang diceritakan di kitab hilyatul Aulia di kitab hilyatul awliya itu ada kisah uh, seseorang yang bernama Yunus bin Ubaid Yunus bin Ubaid ini masuk dalam kitab Hilyatul Awliya berarti sudah jelas makomnya wali insya Allah ya kan karena masuk dalam kitab Hilyatul Awliya Yunus bin Ubaid ini sehari-hari pedagang kain jadi datang orang menjual kain sama beliau atau beliau jual kain ke orang lain itu kalau datang orang kalau datang orang beliau ketika jualan itu tidak pernah sedikit pun mendolimi haknya orang lain bahkan memberikan yang lebih pada orang lain pernah datang satu ibu tua mau jual kain, saya mau jual kain kata beliau, harganya berapa? 500 kata beliau, oh ini kainmu bagus kok 500 harusnya lebih tinggi Ya udah 600, lebih tinggi lagi 700, sampai 1000 Ya udah saya beli 1000 itu beliau seperti itu, kalau kita kan enggak berapa harganya? 500, 250 kalau perlu langsung ditawar separuhnya dulu ini 500, dibeli 1000, padahal awalnya itu cuma minta 500 Pernah beliau di tokonya, Datang orang dari Syam Mau beli kain, beliau tinggal sholat nah, Selesai, dilihat yang diambil itu kain yang harga 200 dirham Ditanya, tahu nih kalau ini beli dari tokonya, tahu Kamu beli dari toko situ ya? Iya betul, berapa harganya? 200 dirham Maaf, harganya berapa? 400 dirham. Padahal harusnya itu yang harga 200 dirham. Kata beliau, 400 dirham. Enggak, ini harganya 200 dirham. Jadi kamu sama saya ikut ke toko, ambil uangmu yang 200 dirham, atau ambil satu kain lagi, atau kalau kamu enggak mau dua-dua, enggak -dua, usah beli. Saya enggak mau. Akhirnya orang Syam ini tanya saya nggak pernah ketemu pedagang kayak kamu kita juga nggak pernah ketemu juga ya itu juga ini kalau ada pedagang kayak begini tolong saya dikasih anu Sherlock alamatnya di mana ya Insya Allah sering belanja di sana nanti ini harganya 200 dirham ini kembalikan kamu ini siapa Abdullah semua orang Abdullah kita tahu saya tanya demi Allah namamu siapa ada nama saya Yunus bin Ubaid langsung teriak ya Allah Alhamdulillah Allah perjumpakan saya dengan kamu tahu enggak kita ini di Syam kalau kita tuh sampai ada peperangan kalau sudah peperangan itu genting maka kita teriaknya ya Allah wahai Tuhannya Yunus bin Ubaid berikan kemenangan kepada kami langsung dimenangkan sama Allah Ta'ala di manusia pedagang di daerahnya orang nggak ada yang ngerti kalau disebut namanya tawasul langsung oleh Allah Ta'ala diberikan apapun yang diminta oleh orang yang bertawasul kepada beliau Saya kata ini banyak orang-orang soleh yang ada di sekitar kita cuma kadang-kadang kita nggak mengenalinya kenapa? karena kacamata yang kita pakai itu kadang-kadang kacamata yang kotor sehingga kita lihat orang lain semuanya jadi kelihatan kotor padahal sebenarnya yang paling kotor itu kacamata kita sendiri sendiri orang itu orang itu dia nggak akan suudon sama orang lain kecuali juga punya keburukan yang sama misalkan ada orang tiba-tiba datang nggak pernah datang pengajian tiba-tiba datang pengajian wah ini mesti pasarnya sepi ini tiba-tiba kok muncul datang pengajian itu orang gak mungkin pernah menyangka gitu kecuali dia juga pelaku yang sama pernah pasarnya sepi terus datang pengajian juga karena orang nggak bisa nilai keburukan yang ada sama orang lain kecuali dirinya juga punya keburukannya. Sama oleh karena itu kalau kita tuh sering lihat kebaikan orang lain berarti tandanya insya Allah kita itu orang yang yang baik. Orang itu kalau hatinya bersih, kacamata bersih, lihat semua orang kelihatannya bersih. Nabi Isa alaihissalam pernah lewat sama hawarinya, murid-muridnya. Ketika itu lewat ada anjing, bangkai anjing. Muridnya bilang, waduh bangkainya busuk, bangkainya bau, bangkainya seperti ini dan lain sebagainya, tapi justru Nabi Isa mengatakan, wah giginya putih ya anda bayangkan seorang Nabi Isa lihat bangkai anjing, baunya sudah jelas busuk, pemandangan menjijikan, pemandangan gak enak dilihat, tapi misi fokusnya apa? wah giginya sangat putih kenapa? karena pandangan mata yang biasa melihat kebaikan orang lain pandangan mata yang biasa melihat kebaikan orang lain inilah yang akan bisa memandang Aulia Allah. Wasallahi, insya Allah, Allah Ta'ala muliakan kita dengan berjumpa dengan Allah. Wasallahi, dan kita meyakini kebaikan yang ada dalam diri mereka. Dan insya Allah, kita semua berkumpul di, di sini, berkumpul karena kita semua ingin mendoakan dan mendapat keberkahan dari sosok yang kita doakan dan kita hadiri itu Habib Hasan bin Muhammad bin Huda Segaf semoga Allah Ta'ala kembalikan keberkahannya pada kita semuanya Allah Ta'ala jadikan semua yang hadir di tempat ini yang punya hajat-hajatnya kubul yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya diberikan kepada kita keberkahan yang berlimpah ruah Allah Ta'ala jadikan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah mengalir dari segala arah yang berkah dan didapatkan tanpa susah payah Allah Ta'ala jadikan rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah keturunan kita menjadi keturunan yang salih dan salihah. dan Allah Ta'ala jadikan berkat perkumpulan kita di tempat ini di sini Allah Ta'ala jadikan doanya sampai kepada saudara kita yang ada di Palestina Insya Allah berkat zikir kita di tempat Allah Ta'ala pun menangkan kaum muslimin yang ada di Palestina Allah Ta'ala turunkan lutuf dan kelembutan di dalam takdir yang sedang mereka jalani Allah Ta'ala jadikan yang wafat di antara mereka sebagai syuhada dan Insya Allah Allah Ta'ala berkahi tempat Indonesia dan kota Pasuruan yang saat ini kita berada di sini Allah jadikan baldatun tayyibatun Warubun, ghafur Allah Ta'ala persatukan hati kita semuanya Allah Ta'ala jadikan kita semuanya sebagaimana di sini berkumpul duduk untuk mengenang para oleh Allah wa lo Allah Ta'ala selalu kumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama para oleh Allah wa amin alamin bi barakatihim wahdinal husna bihormatihim. wa amitna fi wa muafatin minal wa al wa alafum minkum assalamu warahmatullahi wabarakatuh